Halo sahabat, pernah dengar kisah Nabi Isa? Nabi Isa adalah nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengajak kaum Bani Israel kembali kepada Allah. Nabi Isa memiliki mukjizat yang luar biasa. Salah satunya adalah membangkitkan orang mati. Perjalanan dakwah Nabi Isa tidak selalu berjalan mulus. Sebagian umat Yahudi menyimpan permusuhan pada Nabi Isa. Terdapat pengkhianatan oleh seorang pengikut Nabi bernama Yudas Iskariot. Ia membongkar tempat persembunyian Nabi Isa. Alhasil, musuh dapat menyergap Nabi Isa di tempat tersebut. Sampainya pasukan di tempat persembunyian, Allah Subhanahu wa Ta'ala ternyata sudah mengangkat Nabi Isa ke langit untuk melindunginya. Selain itu, Allah lantas membuat Yudas yang berkhianat diubah wajah, penampilan, hingga suaranya agar mirip dengan suara Nabi Isa. Pasukan lalu mengira dia adalah Nabi Isa, hingga akhirnya Yudas dibunuh dan disalib. Kita bisa belajar dari ajaran-ajarannya, seperti pentingnya rasa kasih sayang dan kebaikan dalam hubungan sesama manusia, serta selalu sabar dalam menghadapi setiap cobaan hidup.